Om Swastiastu. Saya Idewo Putu Kuswardi, lahir di Gianyar pada tanggal 14 November tahun 1960. Saya mengikuti pendidikan dasar di SD 2 Tebongkang, Singakerta, Ubud. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri Ubud. Pada tahun 1973 saya tamat, kemudian meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 1 Denpasar, selesai pada tahun 1979. Untuk pendidikan sarjana, saya ikuti di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, dan saya mengambil jurusan Sosial Ekonomi, di mana saya bisa menyelesaikan studi saya pada tahun 1985. Nah, semenjak tahun 1986, saya diterima sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana hingga saat ini. Nah, kemudian pada tahun 2000 saya mengikuti pendidikan pasca sarjana. Saya memilih program studi Komunikasi Pembangunan dan Perdesaan di Institut Pertanian Bogor, dan saya bisa menyelesaikannya pada tahun 2002. Nah, kemudian pendidikan strata 3 saya ikuti di Universitas Udayana. Saya mengambil ilmu pertanian pada pasca sarjana Universitas Udayana, dan bisa menyelesaikan studi pada tahun 2015 dengan disertasi saya berjudul Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian, kasus pada pertanian terintegrasi di Provinsi Bali. Orasi ilmiah yang saya sampaikan berjudul Adaptasi Kelembagaan Pertanian, Fasilitasi Sumber Daya Manusia Pertanian Adaptif Smart Farming. Nah, tentu topik ini ada yang latar belakangi. Nah, paling tidak kita tahu bersama bahwa potensi sumber daya alam kita sangat melimpah. Dan potensi yang besar ini perlu kita kelola dengan baik. Di lain sisi, kita memiliki sumber daya manusia yang banyak juga. Sebagian dari sumber daya manusia itu, mereka-mereka adalah para petani yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Nah, namun di dalam kenyataannya, apa yang sudah mereka lakukan dalam profesinya sebagai petani belum mampu meningkatkan produktivitas yang baik. Masih banyak hal yang perlu kita garap, masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan perilaku petani supaya mereka bisa bertani dengan baik. Nah, dalam konteks inilah perlunya kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian selama ini kita lihat memang sudah berjalan dengan baik. Namun, di dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era industri 4.0 ini, tampaknya kegiatan penyuluhan pertanian perlu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi komunikasi ini. Terutama dalam upaya kita mewujudkan apa yang disebut dengan istilah smart farming, atau dalam bahasa kesehariannya sering disebut dengan pertanian yang presisi. Dalam menunjang pelaksanaan penyuluhan yang mampu mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi, maka kelembagaan penyuluhan itu harus dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakannya, terutama yang menyangkut sarana dan prasarana penyuluhan, kemudian peningkatan kapasitas atau kompetensi penyuluh, kemudian terkait dengan administrasi dan operasional penyuluhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program penyuluhan itu menjadi sebuah kebijakan yang sangat strategis. Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian kebijakan oleh kelembagaan penyuluhan, maka pelaksanaan penyuluhan yang mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi itu sungguhnya memiliki beberapa syarat. Artinya, beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh kelembagaan penyuluhan agar para penyuluh kita mampu mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi di dalam kegiatan penyuluhannya. Nah, paling tidak yang pertama adalah
penyuluh kita harus memiliki kompetensi yang bagus tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian materi-materi penyuluhan yang akan disampaikan itu seyogianya memang sudah dikemas demikian rupa dalam kemasan teknologi informasi dan komunikasi. Metode penyelenggaraan penyuluhan yang selama ini dilakukan secara konvensional mungkin perlu dilakukan lebih intens lagi di dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi, terutama pemanfaatan aplikasi teknologi. Nah, kemudian instrumen penyuluhan pun itu harus menyesuaikan. Lebih banyak kita siapkan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi komunikasi. Nah, tentu yang tidak kalah penting untuk disiapkan oleh para penyuluh kita adalah bagaimana mengondisikan para petani kita, terutama pelaku utama dan pelaku usaha, untuk mulai sadar terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan penyuluhan yang mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi ini, nah, tentu akan memberikan dampak yang sangat bagus buat para petani kita. Nah, paling tidak yang menjadi harapan kita, terjadi perubahan perilaku pada petani, di mana petani dapat memanfaatkan teknologi informasi komunikasi di dalam menerapkan pertanian presisi, sehingga usaha tani bisa meningkat produktivitasnya, meningkat efisiensinya, pertanian menjadi lebih efektif. Nah, tentu semua itu akan diuntukkan meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan keluarganya. Penelitian-penelitian yang saya dan tim kami lakukan selama ini di bidang ilmu penyuluhan pertanian, paling tidak akan memberikan kontribusi memperbanyak referensi-referensi terkini untuk melengkapi materi perkuliahan bagi para mahasiswa, baik di tingkat S1, S2 maupun S3. Di samping itu, temuan-temuan ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu penyuluhan, ilmu pembangunan pertanian, dan termasuk juga di dalamnya adalah ilmu pengembangan masyarakat. Nah, di lain pihak, temuan-temuan penelitian yang selama ini kita lakukan tentu akan bisa memberikan kontribusi yang positif sebagai dasar pertimbangan di dalam pengambilan keputusan di dalam program-program pembangunan pertanian. Capaian guru besar ini tentu akan memantapkan pelaksanaan tugas saya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Saya akan lebih memantapkan lagi pelaksanaan tugas-tugas, lebih disiplin, kemudian menunjukkan tanggung jawab di dalam profesi sebagai dosen. Nah, semoga semua yang saya dedikasikan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga tercinta ini. Demikian sekilas yang saya sampaikan terkait dengan kurasi ilmiah pengukuhan guru besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan tentu masih sangat terbuka hal-hal ini di dalam ruang diskusi lebih lanjut. Om Santi, 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 Om.